Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa ma yudilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton-penonton dan khususnya kepada panel kita pada malam ini bicara santai yang bertajuk Tangan Yang Memberi. Apa khabar semua panel-panel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar Syarifuddin? Apa khabar Firdaus? Sihat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan penonton, seperti yang termaktub di dalam poster, kita ada sedikit perubahan pada malam ini. Panel yang dapat bersama dengan saya, saudara Syarifuddin dan saudara Muin dan juga Ustaz Hasanuddin tak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ada sedikit masalah kesihatan dan kita mengucapkan kepada saudara Firdaus yang dapat bersama-sama menggantikan panel-panel kita yang lain untuk berkongsi cerita, berkongsi pengalaman sepanjang pengalaman menjadi seorang aktivis, menjadi seorang da'i pada malam ini. Jadi tanpa kita membuang masa, kita nak memberi ucapan aluan untuk panel kita insyaAllah. Mungkin kita dahulukan dengan saudara Syarifuddin. Dia persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya rasa kecil sebenarnya kat sini. Allah. Walaupun besar orang. Sebenarnya kalau nak gunakan nama aktivis tu kepada saya, saya rasa macam terlalu besar lah. Sebab saya dalam dunia, apa, saya cakap dunia aktivis ni tak lama. Baru je berjinak-jinak. Kalau nak dibandingkan dengan Ustaz Akmal, dengan Ustaz Firdaus. Kalau saya ni memang betul-betul baru. Okey, saya sebab di sini sebagai pengerusi Yayasan Izzi Prihatin dan kami dah dituakan lebih kurang setahun lebih lah. Ini tahun yang kedua. Dan sebelum ni memang saya tak ada pengalaman yang betul-betul menjurus kepada bidang-bidang kemanusiaan ni. Dan saya diamanahkan untuk menguruskan Yayasan Izzi Prihatin. Okay, dan dari situlah saya berjinak-jinak dalam dunia aktivis ini. InsyaAllah itu saja. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syarifuddin di atas pendahuluan yang baik tadi. Saya terlupa tadi untuk memperkenalkan panel kita sebenarnya. Saya minta maaf. Yang pertama Ustaz Syarifuddin Supeni, beliau merupakan pengerusi Yayasan Izzi Prihatin dan juga antara staf orang kuat di dalam Izzi Korban Sdn Bhd. Kemudian Ustaz Firdaus Syatir kita ni pula, beliau daripada NGO Kami Anak Kedah dan merupakan pengarah program kebajikan. Jadi kalau di Kedah di utara sana tu antara orang kuat dalam menguruskan aktiviti kemanusiaan, aktiviti bersama masyarakat turun padang ni, beliau lah. Jadi kita nak berkenal dengan saudara Firdaus kita ni, mungkin ada sedikit pendahuluan di peringkat awal ni. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator, sahabat saya saudara Syarifuddin yang bersama-sama dalam program kita pada malam ini, anjuran dakwah BFK Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin berkongsi sedikitlah berkenaan dengan Kami Anak Kedah. Kami Anak Kedah merupakan sebuah NGO yang kita tubuhkan, yang mana kita hasrat kita adalah kita cuba untuk mengumpulkan anak-anak negeri Kedah di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia lah. Jadi kita ada page Facebook kita sendiri dan kita ada grup Facebook kita. Dan Alhamdulillah saya bersama-sama dengan Kami Anak Kedah ni hampir 6 tahun sudah hampir 6 tahun. Jadi pelbagai aktiviti yang kita telah jalankan, aktiviti kebajikan dan rata-ratanya kita kita mendapat sumbangan daripada anak-anak di negeri Kedah sendiri.
So itu secara tas lalu berkenaan dengan NGO kami yang nak kata. Baik, terima kasih kepada saudara Firdaus dan saudara Syarifuddin. Bicara kita pada malam ni, tangan yang memberi. Jadi kita pun dah biasa mendengar pepatah tangan yang memberi itu lebih baik daripada menerima. Mungkin saya nak mulakan dengan saudara Syarifuddin. Kenapa kita dikaitkan dengan tangan yang memberi itu lebih baik? Kenapa bukan tangan yang menerima itu lebih baik? Mungkin saudara Syarifuddin mungkin boleh mengulas sedikit. Okey. Saya ulas ni daripada saya punya perspektif lah. Dan saya pun bukan daripada golongan, daripada latar belakang agamawan atau apa kan. Saya ada terbaca satu hadis yang mana ada sahabat sembelih kambing. Dan sebagi dan kambing tu dibagikan kepada Aisyah, dan sebahagian daripada kambing tu disedekahkan dan ada satu peha dibawa balik dan dimasak. Dan Rasulullah tanya mana bahagian yang lain yang kambing tu. Aisyah cakap yang lain telah disedekahkan dan hanya tinggal satu kaki tu je. Tapi Rasulullah betulkan semula, Rasulullah ajar Aisyah lah betulkan semula. Sebenarnya yang kekal adalah yang kita sedekahkan tu. Dan yang kita makan tu adalah milik kita. Maksudnya yang sedekah tu kekal menjadi amalan. Itulah itu yang saya terkesan dengan hadis tu sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita buat sekarang ni, kita lebih cintakan dunia, betul tak? Bila kita nak memberi tu, kita akan berkira-kira biasanya. Contohnya kita ada RM50, kita akan RM50 dan RM1, kita akan lebih prefer untuk bagi yang RM1 tu. Padahal yang RM1 itulah yang menjadi amalan kita, yang membawa bekalan untuk akhirat. Itu ialah setakat ini mukadimah yang saya nak ni lah. Sebab saya pun sebenarnya tak pandai sangat bercakap. Kita saya tempah santai ya. Tak apa eh. Tak apa. Kita bicara santai malam ni. Kita untuk nak menambah-nambah ilmu jugalah untuk pada malam ini. Kongsi pengalaman bersama panel-panel. Untuk Tuan Firdaus kita, Saudara Firdaus, tadi sedikit penerangan berkenaan tangan yang memberi. Dan bila kita lihat semula bagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang bermaksud sesungguhnya sedekah seorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah Ta'ala akan menghapuskan sikap sombong dan membangga diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Maknanya hebatnya memberi ini ataupun sedekah ini yang akan memberi satu kebaikan kepada penderma dan juga dan juga memberi satu pahala yang besar kepada penerima, dan akhirnya pahala itu akan berpanjangan. Mungkin Saudara Firdaus boleh tambah juga sedikit ulasan berkenaan dengan apa itu tangan yang memberi. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi pertama sekalinya saya ingin berkongsilah sedikit pengalaman yang saya perolehi sepanjang saya terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan inilah kan. Jadi sebenarnya nak memberi sesuatu itu sangat susah. Sangat susah. Kalau kita dalam wallet kita ada RM10, kita nak bagi, katakanlah orang datang minta zakat kita, kita pun fikir 10 kali tu. Nak bagi ke tak nak bagi? Nak bagi ke tak nak bagi? Sebab kita pun ada RM10 je. Jadi orang kata apa, kehebatan orang yang sedekah ini, di saat itulah Allah SWT menguji dia. Sama ada dia ingin berkongsi RM10 tu ataupun dia nak keep dekat dia sendiri. Sebab itulah kita kata Allah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang bersedekah. Kan? Sebab dia berkorban apa yang ada pada diri dia.
Dan ya, saya petik balik apa yang ahli panel kita sebentar tadi, Tuan Syarifuddin pun berkongsikan hadis dengan kita bahawa yang disedekahkan itulah yang akan menjadi milik kita, amalan kita nanti. Jadi orang kata apa, sebenarnya tangan yang memberi ni dia lebih susah daripada tangan yang menerima, sebab dia memerlukan yang pertama keazaman yang sangat penting, dan juga dia memerlukan kita kata sifat ihsan tu, kan? Iyalah, nak berkongsi ni kalau kita ada banyak kita boleh berkongsi, tapi kalau kita sedikit pada waktu itu Allah akan uji kita sama ada kita sanggup mengeluarkan atau tidak. Jadi saya selut tabik lah kepada orang yang sentiasa tidak lekang daripada kehidupan harian dia bersedekah, kerana bersedekah ini merupakan satu sifat yang sangat mulia, dan ia juga orang kata apa, sebenarnya bila kita bersedekah kita berkongsi kegembiraan. Ya, kita dapat, kita dapat gaji 2,000, 3,000 kan, kita gembira, kita seronok, kan? Tetapi orang yang tidak ada tu macam mana perasaan dia? Tapi kalau kita berkongsi apa yang kita dapat tu dengan orang lain, dia sebenarnya benda ni kalau kita fikirkan banyak mana yang kita bagi pada orang, orang nak terima, orang nak berterima kasih ke, bagi saya itu terlalu kecil. Tetapi senyuman yang diberikan oleh si penerima itu pada saat mereka memerlukan, itulah bagi saya saat-saat yang paling bahagia, saat-saat yang paling dinantikan oleh semua orang atau semua orang aktivis. Sebab kita tidak meminta apa-apa, kita hanya meminta senyuman daripada mereka. Jadi saya itu ramai yang pertama. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih juga kepada ahli panel kita menjawab dengan baik untuk soalan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada soalan-soalan yang lebih mencabar, yang lebih panas, kita dah kenal panel kita, dah kenal dari mana dan bagaimana mereka bermula. Cuma penonton ni ada soalan. Saya nak tuju dulu pada saudara Syarifuddin. Bagaimana saudara Syarifuddin boleh terlibat di dalam dunia aktivis ini, dan siapa yang mendorong saudara Syarifuddin ni menjadi seorang aktivis dan mampu ataupun dan meneruskan kegiatan sebagai seorang aktivis ni untuk membantu ummah, walaupun kadang-kadang kita ditimpa kesempitan, kita ditimpa kesusahan. Mungkin saudara Syarifuddin boleh cerita sedikit kepada kami, insyaAllah. Silakan. InsyaAllah, bismillah. Saya bermula dengan isi korban lah sampai sekarang lah. Yang mana yang tuan-puan tahu sebenarnya isi korban ni menguruskan akikah dan korban. Saya untuk peserta melaksanakan akikah dan korban. Dari situlah saya pergi ke luar negara untuk pergi ke tempat-tempat yang cakap kalau di Malaysia ni lebih kurang 10 ke 20 tahun ke belakang. Tempat pertama yang saya pergi adalah di Kemboja. Itu first time saya pergi. Saya pergi dengan RTM itu buat pengumbaran, dan apa yang saya dapat pengalaman di situlah yang saya tak boleh lupakan. Kalau kat Malaysia ni susah nak jumpa tau. Saya bangun pagi di Bandar Phnom Penh. Kita sajalah nak berjalan kan pagi-pagi tu. Kita nampak suasana kat situ ramai orang tidur tepi jalan. Ya. Masa tu tahun bila? Masa tahun bila? Saya rasa tahun 2016 ke 2017 tengok. Baik. Itu memang saya first time saya keluar negara lah ke Kemboja tu. Baik. Dan apa yang paling menyentuh hati bila saya tengok ada seorang ibu ni dan anak dia di seberang jalan tau. Anak dia menangis dekat seberang jalan dan ibu dia tengah kutip tintin dekat seberang jalan lagi, kutip tin dalam tong sampah. Bila kita tengok anak tu menangis, kita sebagai ayah, dan tu saya pun baru ada anak kecil itu tu. Kita rasa tersentuh gitu kan. Ya. Kenapa boleh sampai ada orang macam ni?
dia anak tu tepi jalan menangis seorang, dan ibu dia sebenarnya jalan tengah kutip tintin. Kat situ lah timbul dalam diri saya, kita tak boleh berhenti kerja-kerja macam ni. Sebab bukan kita hidup kat dunia ni bukan untuk diri kita saja, tapi untuk satu membawa Islam lah. Yang kedua adalah kita membawa image Islam itu sendiri. Ya, ini akhlak dia, dan kita punya akhlak, dan kita punya misi-misi kemanusiaan. Okey, yang kedua saya pergi ke Palu lah bersama Ustaz Akmal dan tu. Time tu tsunami di Palu. Selalu, kita pergi berapa lama? Lima hari eh? Hampir 5 hari. Time tu 2018 lah. Itu misi kedua lah yang bagi diri saya untuk misi-misi kemanusiaan. Yang mana kita tengok bagaimana dengan orang yang ditimpa bencana, dengan diorang punya tawakalnya, dengan keadaan tidur beralaskan lantai saja. Allah. Selama berbulan-bulan, bukan sehari dua. Betul, betul. Yang itu adalah kita punya, orang cakap, kita punya saudara se-Islam kita. Kalau kita tengok macam tu, sedih lah kita kan. Ya. Dan ditakdirkan saya diamanahkan pada tahun 2019 untuk memegang ni lah, Yayasan Izzul Pratin. Dan dari situlah saya bermula untuk belajar-belajar untuk menjalankan misi-misi bantuan, misi-misi kemanusiaan. Tapi Yayasan Izzul Pratin ni kita banyak fokuskan di Malaysia lah. Tapi sebenarnya ikutkan di luar negara dan Malaysia memang dia ada perbezaan. Tapi dia punya keadaan dia berbeza. Maksudnya kesusahan di sana berbeza dan kesusahan di sini pun berbeza. Betul. Kalau di sana kesusahan dalam keadaan sekeliling tu susah. Tapi kalau di sini ada keadaan di sekeliling tu senang, tapi tiba-tiba ada orang susah di situ. Jadi kita rasa sedih dalam benda tu. Sepatutnya kalau di Malaysia ni ada, sepatutnya kita lebih berhati dengan benda tu. Ya, betul. Jadi itulah sebab sikit dia ya saya boleh ceritakan. Saya sebenarnya memang nak cerita ni agak tak tersusun lah sebenarnya. Dan saya rasa Ustaz Syarifuddin bukan tak biasa, cuma belum panas. Betul tak? Apa ni Saudara Fidos? Saya rasa kalau Ustaz Syarifuddin ni dah panas, insyaAllah dia boleh cerita dengan lebih panjang. Okey, tadi saya nak tanya pula dengan Tuan Fidaus, Ustaz Fidaus kita. Ustaz Syarifuddin dah cerita yang menjadikan, yang mendorong beliau untuk terus duduk dalam kerusi membantu masyarakat ini melalui keadaan, melalui bencana, melalui misi-misi kemanusiaan. Saya rasa Ustaz Fidaus pun hampir sama keadaannya dengan situasi bagaimana yang Ustaz Syarifuddin alami. Mungkin daripada pihak Ustaz Fidaus, bagaimana juga dengan pihak keluarga? Adakah ada sokongan daripada isteri, daripada ibu dan ayah? Apakah ada halangan ketika hendak melakukan misi-misi kemanusiaan atau bantuan? Ialah macam pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita yang lain, kebanyakan ada halangan daripada keluarga khususnya. Mereka akan cakap, kenapa nak bantu diorang ni? Kenapa nak kerja dengan NGO? Kenapa nak kerja dengan yayasan? Kenapa nak buat kerja-kerja amal ni? Padahal tak ada pun gaji yang tinggi. Dan ada juga kerja-kerja amal ni tak ada upah. Tak ada bayaran yang dapat daripada hasil apa yang mereka lakukan ni. Jadi bagaimana pula kalau dengan Bro Fidaus kita ni, Ustaz Fidaus kita ni? Mungkin boleh ulas sikit insyaAllah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba kongsikan pengalaman saya. So bagaimana saya mula berjinak-jinak dalam misi ni lah, misi bantuan ni lah kan. Kita nak tolong orang ni memerlukan satu iltizam yang sangat kuat.
Dan benda ni datang saya rasa dalam 6-7 tahun lepas lah. So waktu pada ketika itu saya seorang tenaga pengajar di sebuah universiti di fakulti pendidikan, dan setiap hari kita berpesan kepada pelajar kita supaya bantu orang, buat baik dengan orang dan sebagainya. Jadi kita selalu setiap kali lectures, so saya akan bagi semangat lah, so encourage dia orang untuk buat baik. Tapi deep in my heart, kita rasa macam hari-hari aku suruh orang buat baik. Ya, kita waktu tu kita mengajar pun kita buat benda yang baik. Tetapi kita hanya menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ni mungkin satu semester sekali ataupun satu tahun tu satu ataupun dua kali saja, sebab bersama-sama dengan mahasiswa turun ke kampung orang asli, turun bantu masa banjir dan sebagainya lah. Yeah. Jadi satu tahun tu kita boleh rasa sekali atau dua kali je. Sampai satu ketika saya mula untuk berjinak-jinak bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Dan Alhamdulillah, apabila saya masuk ke dalam NGO kami Anak Kedah, jadi peluang yang saya peroleh itu sangat besar. Ya, memang kita kata halangan sebenarnya adalah halangan kewangan. Bagi saya adalah halangan kewangan. Sebab tidak ada orang yang nak untuk bekerja dalam arena ini, dalam bidang ini, kerana dia tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan. Tidak. Tidak. Hatta duit poket kita sendiri pun kita kena keluarkan. Betul. Jadi di mana keseronokan tu? Macam saya katakan tadi di pusingan yang pertama, keseronokan itu datang apabila kita melihat orang lain tersenyum. Apabila kita lihat anak-anak kecil tersenyum, mendapat makanan, mendapat baju baru dan sebagainya, pada ketika itu kita rasa puas. Kepuasan dalam hidup kita ni, ya, memang duit itu penting. Tetapi sebenarnya, semua orang saya rasa mencari sesuatu dalam hidup dia. Mencari apakah makna kehidupan bagi dia. Ada orang hari-hari keluar pergi kerja untuk mencari nafkah, balik rumah, tidur, esok keluar, buat benda yang sama, balik rumah, tidur. So, rutinnya begitu hari-hari. Berhadapan dengan komputer ataupun berhadapan dengan mesin dan sebagainya. Tetapi kalau kita kata aktivis ini, hidupnya hari-hari sentiasa ada benda baru. Mungkin hari ini, ya memang rutinnya kita bantu orang, tetapi kerana manusia itu, kita, hari ini kita jumpa orang macam ni, okay, perangai dia macam ni. Esok kita jumpa orang lain pula. Saya pernah menghadapi banyak situasi, tambah-tambah sekarang ni kita dalam tempoh PKP, ramai orang yang terjejas dan sebagainya, perlukan makanan, perlukan bantuan kewangan, ubat-ubatan dan sebagainya. Dan ada orang yang datang meminta sumbangan dengan naik Honda Civic baru. Allah. Jadi kita yang nak bagi ni pun kita pun fikir 10 kali. Dia ada Honda Civic, kita ada kereta biasa je. Kan? Dia kata dia terkesan dengan PKP. Betul. Semua orang terkesan dengan PKP. Jadi pada ketika itu Allah SWT nak tunjuk kepada kita. Dan dalam kerja ini, saya rasa ini adalah kerja dakwah lah. Kerja dakwah mana kita keluar, kita membantu orang lain, kita memberi faham. Sebenarnya kita perlukan ramai lagi orang-orang yang berada bersama di jalan ini, kerana kita kata ketandusan anak muda yang ingin kata menceburkan diri dalam bidang ini makin lama makin kurang dengan dia. Sekarang ni orang lebih suka, macam kita sembang semalam lah, orang lebih suka mencari keseronokan di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Social media, saya rasa perlu kita supaya memberi pencerahan. Sebenarnya kerja-kerja ini saya rasa lebih bermanfaat dan boleh membantu. Dan isu berkaitan dengan benda lain saya tak nampak sangatlah kekangan dia. Cuma isu kewangan lah, kewangan yang menyebabkan kadang-kadang tu kita berfikir panjang. Sebab sebenarnya sekali lagi ia tidak menjaminkan kekayaan, tetapi kalau kehidupan yang orang kata apa, bermakna, saya rasa inilah jalan yang paling sesuai lah.
kasih. Baik, baik. Terima kasih pada saudara Firdaus dan saudara Syarifuddin untuk round yang kedua. Jadi tadi dah ada kisah pengalaman bagaimana dorongan yang telah yang dialami oleh saudara Syarifuddin dan juga saudara Firdaus. Dan mungkin saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya juga bagaimana saya duduk di dalam dunia aktivis ni yang menyebabkan saya terus duduk di dalam dunia ni walaupun pada peringkat awal saya ada halangan yang macam saya ceritakan tadi. Di antaranya pihak keluarga saya amat tidak mengizinkan saya untuk duduk dalam dunia ini. Sebab apa? Antaranya mereka kata jaminan untuk masa depan ni bagaimana kalau kita sekadar membantu orang tetapi tiada pulangan kepada kita. Tapi Alhamdulillah, selepas banyak usaha yang saya cuba laksanakan, yang saya cuba lakukan, dan ibu saya lah yang paling penting. Apapun, saya mohon izin daripada ibu saya ataupun ayah saya. Saya nak cuba buat ini, saya nak cuba bantu ini, saya nak cuba pergi ke satu lokasi ini. Dan ibu restu tak? Ibu bagi dorongan tak? Dan Alhamdulillah, walaupun peringkat awal mereka agak keberatan, tetapi selepas beberapa percubaan yang mereka cuba memberi percubaan pada saya dan mereka melihat hasil yang baik, dan Alhamdulillah sampai sekarang orang yang paling banyak memberi dorongan kepada saya itu keluarga lah, terutama mak ayah saya, dan Alhamdulillah sekarang isteri saya pun sangat mendorong dan menyokong saya lah. Dan kalau mengikut situasi bagaimana saya terkesan dengan terus membantu masyarakat ni, di antaranya pernah ketika pada tahun 2012 saya memberi bantuan kepada pelarian Rohingya di sempadan Myanmar Thailand. Pada ketika itu saya menempuh perjalanan 2 minggu menggunakan 4x4 dan banyaklah situasi yang telah berlaku ketika itu, antaranya tayar pancit, tayar meletup, kereta rosak, enjin rosak, belum kira kos apa ni, kos perjalanan dan kos pembaikan lagi. Kemudian sampai di satu lokasi nama dia Mesot, di antara perbatasan Myanmar dan Thailand. Ketika itu waktu Ramadan, memang sangat penat. Perjalanan yang memang kami rasa kebanyakan kami tidur, kami tak sewa hotel, kebanyakan kami cuba tidur di dalam pickup kereta ataupun kami cuma buka kemah kanvas lah. Kemudian sampai di satu lokasi Mesot tu, ada satu ketika kami cuba bawa bantuan lah. Ketika itu kami bergabung Malaysia, Indonesia dan Thailand. Muslim di Fatani lah. Jadi kami cuba collect satu dana untuk membantu pelarian Mesot di sana untuk hampir, kalau saya tak silap, dalam 10,000 penduduk, lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 keluarga lah. Jadi pada ketika itu di satu kawasan kamp pelarian yang disediakan oleh kawasan di situ, penduduk situ tak sampai dalam 10,000, cuma mereka berpecah lah, ada di daerah yang sana, kawasan yang sana. Ketika kami beri bantuan tu, kami dah maklum kepada ketua, macam ketua komuniti di sana untuk memberi maklumat lah ataupun nama-nama untuk kita agihkan bantuan tu. Cuma kita tak nak ada double lah, maksudnya yang ni penerima ni dah dapat, ni akan dapat lagi, ataupun dalam satu keluarga yang sama mereka akan mengambil 3-4 bantuan. Jadi kita cuba nak elakkan. Apa yang menyentuh saya ketika itu, ada seorang ibu, dia pelarian Rohingya juga, tetapi dia tak duduk dalam kem yang sama. Dia dapat berita kami itu, yang kami akan sampai memberi bantuan tu, dia duduknya jauh, saya tak silap saya, hampir dekat 10 ataupun 20 kilometer. Jadi dia dengan menggendong anak, suami dia dah tak ada, sebab dia kata suami dia mati ketika dalam peperangan apa ni, di Arakan tu, ketika mereka diserang oleh tentera rejim junta Myanmar tu. Jadi dia antara yang mengikut larilah di dalam apa ni, boat, sampai terdampar di Thailand, di sempadan Mesot itu. Dan dia berjalan. Ketika itu saya sedang bagi bantuan. Biasalah kita dah penat, dah dalam keadaan letih, mesti ada perasaan marah. Kata, ibu kena beratur. Ibu you kena ambil nombor dan you tak ada nombor. Jadi macam mana kami nak bagi bantuan? Dan Alhamdulillah, ketika tu ada satu macam ustaz lah, dia duduk di masjid tu, dia pesan, dia beritahu pada tim-tim kami, dia kata tolong bantu ibu ni, dia dah berjalan jauh, jalan kaki dah lebih kurang dalam 10 ke 20 kilometer. Kami terkejut, kami dengar tu, kenapa tak maklum pada kami yang ada juga komuniti jauh di sana. Sampaikan ketua komiti di situ, dia kata kami bukan tak nak beritahu tuan, tetapi kami takut bantuan tak cukup.
Allahu Akbar. Memang daripada situ, situasi itulah membuatkan saya lebih tambah cinta saya untuk membantu masyarakat. Itu kalau nak cerita berkenaan pelayanan rohnya. Dan antara yang banyak memberi kesan saya antaranya bencana alam lah. Saya dah turun banyak membantu misi-misi kemanusiaan bencana alam, terutamanya di Lombok, di Palu dan di Banten, di Indonesia kebanyakan. Dan kebanyakan yang saya pergi tu macam Ustaz Syarifuddin beritahu, kita cuma tidur di lantai ataupun di tidur yang tidak beralaskan tilam ni cuma 2 minggu, sehari 2 hari. Tapi bagaimana di kem-kem pelarian tu yang saya pernah jumpa di Indonesia, di Palu Donggala, bagaimana seorang ibu yang mana dia menunggu bantuan datang hampir 2 minggu tak masuk-masuk dan tak makan. Jadi masa ketika bencana Palu tu terjadi, saya di antara orang yang terlewat jugalah. Orang dah sampai sehari, saya seminggu baru sampai. Sebab masa tu selepas bencana, airport lumpuh. Airport tak dapat nak terbang daripada Makassar ataupun daripada mana-mana airport Indonesia. Akhirnya saya turun ke Makassar. Saya sampai di Makassar, kami naik bas 2 malam. Dan tiada jalan highway yang cantik untuk sampai ke lokasi Palu tu, di dalam Sulawesi tu. Akhirnya kami terpaksa naik bas, berhentasi beberapa kawasan-kawasan. Ada kawasan katanya kawasan banyak peragut, kawasan banyak penyamun, suka tahan bas, suka rompak. Jadi itu ada antara situasi yang amat menakutkan kami. Dan ada satu kawasan yang kami singgah tu, kawasan komuniti Kristian. Makanan non halal dan bagaimana kawasan darurat yang menguji kami bagaimana nak tahan sabar makan. Dan bila kami sampai di Palu tu, ada satu lokasi kami masuk pedalaman guna 4x4 hampir 4 jam. Dan ada satu ketua kira macam dipanggil RT ni macam rumah ketua-ketua kampung lah lebih kurang. Dia kata, Pak Akmal, kita harus menuju di kampung ini. Mereka masih belum makan. Dan memang betul, masa tu ada lagi yang masih lagi dalam keadaan berlumuran lumpur, pakaian tak ada, rumah dah habis. Memang kita tengok bagaimana nak gambarkan, macam padang jarak padang terkukur. Maksudnya rumah dah hancur, dah tenggelam, tapi tak makan. Ada yang kata sampai memakan bangkai manusia. Jadi benda-benda ni amat memberi kesan kepada saya lah. Jadi itu daripada pengalaman saya lah. Cuma mungkin ada penambahan daripada saudara Syarifuddin dan Firdaus Syatir. Kita nak masuk soalan yang seterusnya. Mohon maaf, ada emosi sedikit daripada penceritaan saya tadi. Ustaz Syarifuddin, bila kita sebut bahagian bab sumbangan, bab memberi sumbangan, ada juga yang bertanyakan bagaimana pihak khususnya macam Yayasan Izzi Prihatin dan Izzi Korban, bagaimana pihak tuan menyampaikan sumbangan kepada penerima ini? Adakah memberi begitu sahaja ataupun ada tapisan ataupun melihat keadaan berpakaian lusuh, berpakaian koyak rabak aja terus bagi sumbangan? Mungkin ni ada sedikit penjelasan daripada pihak Syarifuddin. Bersilakan. Okay, bismillah. Untuk bagi pihak kami lah, dari pihak yayasan, kami ada screening daripada pihak kami sendiri ataupun daripada pihak NGO yang kita kerjasama. Sebab yayasan ni biasanya akan memberikan dana kepada NGO-NGO untuk menggerakkan misi bantuan ni. Dan kita juga ada melaksanakan sendirilah. Kalau macam tempoh sekarang ni, kita laksanakan sendiri. Yang mana ramai orang WhatsApp, kita ada kriteria dia. Contohnya macam kita akan utamakan, kalau buat masa sekarang ni, kita utamakan orang yang hilang kerja dulu, yang tak ada pendapatan dalam tempoh lockdown kan. Maksudnya itu adalah golongan yang paling mendesak lah kalau kita kategorikan sekarang ni. Sebab mereka ada antara mereka yang memang tak ada simpanan langsung. Ada yang anak diberi air kosong je, beri air apa, susu tin manis tu. Allah. Maksudnya terputus bekalan. Itu keutamaan kita, daripada keutamaan kita lah. Okey, yang kedua adalah kita akan tengok dari segi jumlah pendapatan. Kita jangan terkejut kalau dalam keadaan sekarang ni bukan ada orang berpendapatan bawah daripada 500 di area Kuala Lumpur dan Selangor. Itu adalah realiti sekarang ni.
Sebab tu saya pernah berpesan kepada tim kita, kalau dah, kalau bagi bantuan makan ni jangan berkira sangat kalau dalam tempoh keadaan sekarang ni. Sebab kita tahu, kita tahu dalam keadaan sekarang ni sebenarnya terlalu ramai orang susah. Tapi kalau itu daripada side yayasan lah untuk screening memberi bantuan. Tapi kalau yang paling efisien adalah kepada NGO setempat. Yang mana NGO ni dia memang mengawal, bukan mengawal lah, orang cakap dia berkhidmat untuk tempat tu. Contohnya lain, kalau di tempat saya di Sabah Bernam, kami biasa bekerjasama dengan Sahabat Hospital, yang mana Sahabat Hospital tu menjaga daerah Sahabat Bernam untuk asnaf-asnaf yang sakit. Baik. Di hospital. Maksudnya dekat di situlah kita membuat pemilihan untuk penerima-penerima bantuan ni. Maksudnya kita lebih kepada NGO setempat dan juga wakil-wakil masyarakat seperti Nazir Masjid. Yang mana kalau sebenarnya yang paling efisien adalah masjid sebenarnya. Sebab masjid ni dia ada list asnaf. Betul, betul. Ha. Dan dia pun tahu siapa yang dah terima. Betul, betul. Ha, sebab dia, mereka tahu siapa yang dah terima bantuan, siapa yang belum. Ha. Okey, itu saja. Okey, itu daripada jawapan daripada Ustaz Syarifuddin berkenaan mereka ada screening, mereka ada tapisan. Dan kalau untuk Ustaz Fidaus mungkin ada penambahan dengan soalan saya tadi. Dan soalan saya juga, sumbangan ni yang kita beri sumbangan kepada penerima, sebab tak semua penerima dia memahami soal sumbangan ni. Mereka ingatkan sumbangan ni ada dana daripada kerajaan. Memang duit tu memang ada ada bisnes yang dijalankan. Mungkin kalau macam kami anak Kedah pula macam mana? Adakah ada juga masyarakat yang berkemampuan lebih, mereka menghulurkan bantuan kepada kami anak Kedah untuk memberi sumbangan kepada yang lebih prihatin ke bagaimana? Cuba Ustaz Fidaus terangkan pada kami sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kebanyakan NGO-NGO yang menjalankan kerja-kerja kebajikan ni dia lebih kurang hampir sama lah dia punya, kita kata apa, cara gerak kerjanya. Dan apa yang kami buat di kami anak Kedah, NGO kami anak Kedah, kita ada database kita yang sama. Database itu kita perolehi daripada mana? Kita perolehi daripada MPKK. Okay, MPKK sebab mereka ini paling, kita kata paling dekat lah dengan penduduk setempat. Mereka ni dalam, kita kata dalam, mungkin dalam kawasan satu dun tu ada berpuluh MPKK. Jadi kadang-kadang kita juga ada menerima WhatsApp dan sebagainya kan. So ada orang DM dekat Facebook dan sebagainya mohon bantuan dan sebagainya. Jadi kita akan terus refer kepada MPKK-MPKK yang disebutkan kawasan tu lah. Contohnya macam saya di Al-Ustaz, jadi kita akan contact, kita akan tanya si fulan bin si fulan ni betul ke orang duduk di sini dan sebagainya. So jadi kita akan dapat direct response. Sebab mereka ini MPKK-MPKK ni, sebab mereka dah bekerja lama. Ya, bekerja lama bersama dengan YB-YB tempatan. Jadi mereka, kita kata apa, lebih dekat dan lebih kenal dia orang ni. Cuma kita di peringkat kita di NGO, kita confirm sekali lagi lah, kita confirm sekali lagi betul tak mereka ini. Dan ada juga NGO-NGO yang kita pernah bekerja, kita ada menjalinkan kerjasama. Mereka ni dah ada, let's say, 100 bakul makanan setiap bulan. Dan dia dah ada penerima dia dah. Maksudnya, repeat penerima. Dia punya satu NGO ni yang kami menjalankan kerjasama. So setiap bulan dia macam keluarga angkat lah. So dia akan berikan bantuan makanan kepada keluarga, 100 keluarga angkat. Jadi katakanlah keluarga orang yang susah tu minta dekat kita pula, jadi kita tak bagilah sebab dia dah dapat dah. Sebab kalau kita nak cari orang susah ni memang terlalu ramai. Tambah-tambah lagi apabila kita dilanda dengan COVID-19 ni, yang sebelum ini yang ada pekerjaan. Oh, saudara Fidaus, kita ada sedikit masalah teknikal.
Hello, Firdaus, masih bersama dengan kami? Dengar tak? Okey. Okey. Ada masalah teknikal sikit tadi. Tadi internet. Okey. Baik. Jadi perkara-perkara sebegini sering berlaku. Maksud dia redundant lah, dua kali, tiga kali tu perkara biasa lah. Cumanya dalam setahun dua ni memang sangat ramai lah. Sangat ramai yang kita terima apa permohonan untuk mendapatkan bantuan, dan sedang kita live ni pun saya dah menerima satu WhatsApp. So esok kita akan turun ke Padang lah kan, kita nak tengok lah siapa betul ke dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya rakyat Malaysia ni saya kira rakyat yang begitu pemurah, sangat pemurah. Sangat murah. Walaupun ya, semua orang kita ni dilanda COVID-19 dan semua orang terkesan, tetapi apabila kita membuka peluang-peluang untuk infak dan sebagainya, insya-Allah akan ada orang yang memberi. Dan kita juga pernah memohon bantuan ataupun daripada Izzy Korban kan, yang saya saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azhar. Jadi sebenarnya kita NGO di Malaysia ni kita ada saling pertalian lah kan. Betul, sebab betul. Kadang-kadang pun bila ada berlakunya bencana-bencana besar, so kita akan combine untuk turun ke satu-satu misi. Jadi kerjasama dan sebagainya. Dan bagi kami di Anak Kedah, NGO kami Anak Kedah, kami ada sumbangan yang kita dapat daripada orang persorangan, kita juga ada dapat daripada syarikat-syarikat besar dan juga ada jugalah paperwork-paperwork yang kita buat, kita mohon bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi saya kira itulah jawapan saya untuk pusingan ini, dan insyaAllah mungkin saudara moderator dan juga ahli panel yang bersama saya dalam ini boleh juga berkongsi. Sekian, terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Ustaz Syarifuddin, tadi kita dah dengar bagaimana bantuan diberikan, bagaimana bantuan disampaikan, siapa penerimanya. Ada soalan yang ditujukan kepada saya. Mereka tanya daripada minggu lepas dah, dan kebetulan pula dua hari lepas Ustaz Syarifuddin ada menyampaikan bantuan di kawasan penduduk, di kawasan perumahan saya. Soalannya berbentuk, kita biasa membantu orang Islam yang dalam keadaan terkesan, untuk asnaf yang terkesan. Bagaimana pula yang bukan Islam ini? Apakah mereka ada ruang untuk menerima bantuan dan juga menerima sokongan daripada NGO Islam ini? Kalau daripada Yayasan Izzi Perhatian sendiri, bagaimana? Adakah mereka ini perlu dibantu ataupun kita menyerahkan mereka kepada NGO yang bukan Islam untuk membantu mereka? Bagaimana? Dipersilakan. Okey, bismillah. Okey, kami dari, kalau yayasan lah, kita punya tagline adalah kebajikan tanpa sepadan. Kalau kita tengok kat situ pun, sebenarnya soal kebajikan ni bukan soal agama, soal ni. Ni adalah soal kemanusiaan. Betul. Dan kalau kita daripada NGO Islam, kita membawa nama Islam tu sebagai dakwah lah pada orang ke Islam ni. Maksudnya soal kebajikan ni kita tak boleh pilih bulu sebenarnya. Baik. Kalau kita nampak, even kalau dekat Malaysia ni lah, ada orang Yahudi lah, ada orang Yahudi susah. Adakah kita nak biarkan dia? Itulah yang akhlak yang mana Rasulullah tunjukkan. Maksudnya soal kebajikan ni kita tak boleh tengok dia tu Islam ke bukan Islam. Dia adalah soal kita nak tunjukkan bagaimana kita akhlak kita sebagai seorang Islam. Betul. Maksudnya kalau dari side yayasan, memang kita tak ada pilih. Dia ni Islam ke bukan Islam ke, warga negara ke bukan warga negara, sebab setiap orang tu ada hak untuk hidup sebab dia juga manusia. Okey, kalau itulah daripada saya sebagai wakil Yayasan Izzi Perhatian lah, yang mana kita ni sepatutnya memang tak boleh nak pilih sebenarnya untuk soal kebajikan ni. Baik. Maksudnya apa yang kita hadap depan mata, itulah yang kita kena tolong dulu. Maksudnya orang sekeliling kita dulu.
Baik. Maknanya kita sebagai insan lah, maknanya kita meletakkan diri kita sebagai insan, manusia, jiran kita ataupun saudara kita yang bukan Islam pun walaupun dalam keadaan susah, kita perlu bantu. Begitu? Ya, betul. Betul. Saya juga ada pengalaman, apa yang Ustaz Syarifuddin ceritakan tu, saya ada pengalaman ketika 2014, saya masuk ke Laos. Ketika itu saya melakukan kembara dakwah backpacker. Saya bawa peserta, ada peserta tu daripada pelajar dan juga ada perempuan bersama dengan saya. Saya, bukan saya kata saya seorang guru, cuma bagaimana saya nak berkongsi dengan mereka, dengan backpackers itu, dengan dakwah secara backpackers itu juga boleh melembutkan hati satu manusia, seorang manusia. Jadi pada satu ketika itu, kami daripada Nong Khai, Timur Thailand, kami masuk sempadan mengikut jalan darat naik bas, kemudian kami naik tuk-tuk sampai ke satu kawasan perkampungan bukan Islam. Yang mana dalam satu perkampungan tu ada satu-satunya keluarga Muslim. Saya tak ingat nama perkampungan tu, tapi dia tak jauh daripada Vientiane, hampir dalam 30 km. Jadi pada ketika itu, kami walaupun backpackers, tapi kami cuba juga collect duit sesama kami. Kami cuba beri sumbangan, kami jamu mereka makan. Pada ketika itu kami berpuasa Ramadan. Kami pergi ke pasar, kami cari barang-barang dapur, kami bantu. Ada jiran-jiran yang bersebelahan dengan satu keluarga yang mu'alaf itu. Tapi kami tak tiada langsung memberikan macam apa ceramah ataupun apa-apa kata-kata berkenaan Islam untuk mereka memeluk Islam. Apa yang kami cuba tunjukkan itu cuma akhlak biasa, senyuman, apa yang Nabi ajarkan, senyuman, berbual secara biasa dan kami menyerahkan sumbangan. Dan alhamdulillah selepas kami balik daripada backpackers tu, selepas 2 minggu lepas raya untuk misi yang tahun depannya tu, kami tanya pada keluarga mu'alaf tu bagaimana keluarga di sana. Apa yang dia jawab, dia kata alhamdulillah Akmal, selepas tim datang, jiran sebelah rumah saya masuk Islam. Dia kata kami tak buat apa-apa satu dakwah pun, dia kata Islam ni mudah. Dengan cara ziarah aja dah bagi sumbangan sedikit tu pun, maksudnya mereka terkesan dengan bagaimana Islam ini, yang selama ini mereka difahamkan dengan Islamofobia, Islam tu sangat rasis, Islam itu sangat menakutkan, sangat teori, sangat pengganas. Dan akhirnya mereka merasakan Islam itu sangat simple, sangat santai. Dan orang yang membawakan Islam tu dengan pakaian yang mudah, jadi mereka merasakan Islam itu mudah. Jadi itu di antara sedikit sharing lah yang saya dapatlah ketika perjalanan. Kalau tadi Ustaz Syarifuddin dah cerita bagaimana, kenapa kita perlu memberi bantuan juga kepada bukan Islam. Saya nak tanya kepada Ustaz Firdaus. Sepanjang perjalanan di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ini, mesti ada kenangan pahit, kenangan manis, duduk bersama masyarakat, mungkin ada kena hina, kena cemoh. Mungkin Ustaz Firdaus boleh ceritakan sedikit bagaimana cemohan ke ataupun hinaan orang tu menyebabkan semangat Ustaz Firdaus duduk dalam dunia aktivis ini lebih membara. Terima kasih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dicemuh tu saya tak jumpa lagi lah, tapi kita kata bukan dicemuh, saya kira macam macam ni. Okey, contoh kadang-kadang apabila kita turun untuk memberikan sumbangan, jadi kadang-kadang si penerima ni dia tak dapat bezakan bantuan daripada kerajaan dan juga bantuan daripada NGO. Ya, kerajaan ni dia ada banyak peruntukan, jadi barang yang diberikan tu memang mewah lah. Kadang-kadang kita daripada NGO ni barang yang kita berikan ni ya sekadar duit yang kita terima, apa, sumbangan daripada orang ramai. Jadi orang yang kita nak beri pun banyak, ramai orang, jadi kita terpaksa agih-agihkan mungkin dalam satu bakul tu dalam RM40, RM50. Dan yelah, sekarang ni dengan harga barang pun naik, jadi apalah sangat yang kita dapat berikan dalam RM40, RM50. Jadi kadang-kadang si penerima, itulah yang saya katakan, kadang-kadang orang yang susah ni dalam setahun dua tahun ni dia mungkin banyak.
Dulu dia okey, tapi bila kena COVID ni, mungkin dia hilang pekerjaan ataupun mungkin dia direhatkan ke dan sebagainya, mungkin dia terkesan dan dia meminta bantuan. Jadi kita melihat kepada kesusahan atau kepayahan yang dia hadapi tu, jadi kita turun untuk memberikan bantuan. Tapi apabila kita turun tu, dia kata, oh ini je ke barang yang nak bagi, kan? Kita kata, ya inilah barang yang kita termampu, kita nak pergi, kan? Jadi dia macam merendahkan ataupun dia mempertikaikan lah, memperkecilkan lah sumbangan kita tu, kan? Baik. Jadi ya itu saja yang kita mampu bagi. Kadang-kadang ada juga yang apabila dia call minta bantuan susu kepada anak dia. Jadi kita beli susu yang kita mampu. Tapi tiba-tiba dia kata dia minta susu jenama ni. Ya, kita tengok di pasaran RM90, RM1. Mana kita nak boleh bagi, kan? So kita bagi yang termampu saja. Jadi ya, kadang-kadang benda tu pun sebenarnya bagi saya lah, dia mengajar diri saya supaya lebih, yang orang kata apa, bersikap terbuka dan juga kita berbaik sangka lah dengan orang. Sebab kadang-kadang Allah SWT ni dia tunjuk kepada kita, setiap yang kita pergi ni, kenapa dia susah? Dan kenapa kita jumpa orang yang susah ni adalah pattern ni sama je. Dan saya rasa ahli panel Tuan Syarifuddin dan juga Ustaz Akmal pun bersetuju dengan saya. Rata-rata yang ni, saya kira lah, ada pesan yang memang susah, memang sebab mungkin hilang upaya ataupun dah tua ataupun mengidap penyakit-penyakit yang kronik lah, kan? Sebab dia tak kerja dan sebagainya, jadi dia susah ataupun dia hidup sebatang kara. Tapi ada juga yang pengalaman saya lah sikit, kan? Bila saya pergi, kadang-kadang kita pergi rumah Mimi Ibu Tunggal. Okey, mungkin. Tapi kita pergi tu ada rumah yang kita pergi lama, rumah dia bersih, elok, kan? Kita pergi, bila kita pergi bagi bantu, aku tengok dia pun dalam keadaan yang bersih, anak-anak dia pun terjaga dengan elok dan sebagainya. Jadi kita rasa okey. Jadi kita nak bagi dekat dia pun kita rasa macam memang patut kita bagi dekat dia. Nak bagi pun setiap bulan pun boleh, kan? Tapi ada juga kadang-kadang bila kita pergi, saya pun tak tahu dia tidur kat mana, kan? Dalam keadaan sampah penuh satu rumah, saya tak tahulah dia tidur dekat mana, dia solat ataupun tidak, dia kita pun tak tahulah macam mana, kan? Dari segi kebersihan tu memang out lah. Kadang-kadang ada yang kita pergi tu, saya kata macam tempat pembuangan sampah lah, Allah, kan? Jadi kita pun berkait, kan? Dalam keadaan macam tu dia boleh hidup. Dan sebenarnya saya tengok sikap, akhlak ataupun betul, kita kata peribadian orang tu sendiri. Kalaulah dia adalah orang yang pembersih, dia jaga solat dia, insya-Allah Allah akan tolong dia. Macam mana susah sekalipun Allah akan tolong dia. Allah kita dia takkan uji dengan ujian yang tak mampu kita hadapi. Tapi ialah dengan cara kita, ya, waktu saya mengajar di universiti dulu, kita tak jumpa benda-benda ni. Tapi bila kita turun ke lapangan, bila kita bersama-sama dengan NGO, bersama-sama dengan badan-badan yang terlibat dalam aktivis ini, kita dapat lihat sebenarnya perangai manusia yang mana inilah yang perlu kita didik, yang perlu kita beri penekanan. Yang susah, kita mungkin kalau dia mahu bekerja dan sebagainya, kita boleh tolong carikan kerja untuk dia. Tetapi rata-ratanya lah, bukan selain ibu tunggal ataupun yang sakit kronik dan sebagainya tu, saya lihat lah, kan, pengalaman saya, diri sendiri yang memang tidak mahu berubah. Dan saya minta maaf lah, ada setengah yang daripada kita duk pergi-pergi bantuan tu menjadikan kesusahan ni sebagai sumber pendapatan mereka. Allahuakbar. Yang tu yang kita agak sedih, yang tu paling berat tu.
Yang tu paling berat. Kita tak nak tolong, dia dah susah. Ya, betul. Dia memang nak duduk dalam kesusahan sebab dia memang kita kata hidup dengan welfare lah kan. Yalah. Orang lain bantu. Jadi nak uzbilah lah, kita minta jauh lah. Kita minta jauh daripada perkara macam tu. Dan saya salut lah pada orang yang orang kata apa, yang hari-hari turun untuk membantu, turun untuk menyampaikan sumbangan. Memang kalau kita kata 100 barang tu, kalau kita panggil orang datang ambil, sekejap je habis. Tapi kalau kita nak turun bagi pada 100 keluarga, satu hari pun tak habis satu barang tu. Betul. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Saya tertarik dengan perkongsian apa ni Ustaz Fidaus berkenaan orang yang biasa menerima sumbangan, dia akan menjadikan itu sebagai suatu kerja dia, sebagai suatu sumber pendapatan dia. Ada satu cerita, saya pernah bagi bantuan di mana, di Jordan kalau tak silap. Maksud dengan salah, saya follow ada satu ustaz lah. Saya cuba tanya dia, saya kata, "Ustaz, bagaimana pandangan ustaz dengan dengan apa ni pelarian ni? Kita lihat masing-masing duduk dalam kem pelarian, dalam khemah. Tapi ada satu keluarga ni memang dikenali dengan kawan-kawan pelarian lain, sampai dia kata, brother, you should not give them a lot of things." Dia kata, "Kenapa? I will show you how the thing inside his camp." Maksudnya dalam khemah dia tu. Memang bila kami cuba pergi dekat khemah dia, memang kami terkejut. Memang macam yang Ustaz Pedah beritahu tadi, sampai dia ada rak dekat dalam bilik dia tu, bersusun. Ni beras, yang ini sardin, yang ini tuna, yang ini macam-macam lah. Saya tanya pada Ustaz, saya tanya Ustaz ni macam mana. Dia jawab positif, dia kata tak apa, itu rezeki dia. Mudah-mudahan kita doakan dia pada masa depan, kalau dia rasa simpati kepada orang lain, dia berikan kepada orang lain. Itu pandangan ustaz saya lah. Jadi saya pun nak komen banyak pun, kalau kita bercakap dalam soal konteks masyarakat kita, kita takut masyarakat kita sensitif, takut mereka akan terasa lebih. Tapi mungkin ini apa yang Ustaz Fidaus beritahu tadi, sikap tu lah memainkan peranan penting. Bahawa kalau sikap tu tak berubah, dan yang saya paling terkesan tadi bila Ustaz Fidaus beritahu berkenaan tentang kebersihan. Dan kita tak nak ambil konteks dalam masyarakat Malaysia lah, kita ambil masyarakat luar. Memang betul, kebanyakan tempat-tempat kemiskinan ataupun tempat-tempat pelarian yang kita pergi, kebanyakan mereka sangat tidak menjaga kebersihan. Dan mereka menjadikan alasan kemiskinan itu, kesusahan itu sebagai suatu kesempitan mereka nak menjalankan aktiviti hidup. Padahal kalau kita berbalik zaman kecil kita, mungkin Ustaz Fidaus dengan Ustaz Syarifuddin dah mengalami bagaimana duduk di kampung, duduk dengan nenek dan atuk dulu. Saya pun pernah duduk dengan nenek saya, bagaimana duduk rumah usang, dan saya pernah ditinggalkan oleh mak ayah saya. Bukan ditinggalkan saja, cuti sekolah, dia nak train saya, dia hantar, dia kata, "Mal, kau duduk di kampung dengan nenek." Ada satu ketika sampai nenek saya ni tak nak meminta kepada anak-anak dia. Sampai anak-anak dia, dulu kan telefon tak ada. Tapi sebelum mak ayah balik tu, dia tanya, "Mak, mak nak perlu apa lagi, mak? Nak beli beras?" "Tak apa, ada lagi di dapur." Padahal kita tengok dekat dalam tong dia, beras pun dah habis. Jadi apa yang dia buat, dia didik kita dengan cara dia cari ulam-ulaman di luar, dia cari ubi yang ada, makan beralaskan garam dan gula. Jadi bagi saya ini antara satu didikan yang baik. Satu trademark yang dia pernah bercakap pada saya, dia kata, "Biar miskin mulia, jangan miskin hina." Maknanya miskin macam mana pun kita, biarlah jadi orang yang mulia, jangan meminta-minta. Jadilah orang yang mulia, walaupun miskin kita boleh lagi memberi kepada yang lain. Jadi ini antara satu kesan yang amat mendalam lah untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat yang penonton, insyaAllah. Jadi untuk sebelum kita pergi kesimpulan, kita nak melalui fasa, kita dah melalui Ramadan, kita dah melalui fasa bulan Zulkaedah, dan kita tak lama lagi akan melalui fasa bulan Zulhijjah, yang mana kita akan melaksanakan korban, kita akan melakukan ibadah korban. Kita nak tanya kepada panel special kita ni, Yayasan Izzi Perhatin kita, Ustaz Syarifuddin, yang memang pengkhususannya dalam bidang korban. Apa pandangan Ustaz Syarifuddin berkenaan korban? Dan kenapa umat Islam ini sangat digalakkan
untuk melaksanakan korban. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni tajuk yang hot dah sekarang ni. Kalau ikutkan sebab dah nak masuk korban. Betul. Okay, sebelum tu saya nak kita back to basic. Baik. Apa itu masuk korban? Korban ialah satu sembelihan haiwan ternakan tertentu pada hari raya Aidiladha dan tiga hari Tashrik semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, untuk peserta-peserta korban, kita kena betulkan niat kita balik. Memang kita ni orang Malaysia ni banyak yang berhati mulia, banyak yang suka bersedekah. Tapi kalau untuk konteks korban ni, kita kena betulkan niat kita. Kita korban ni untuk apa? Yang kita kena ingat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dengan korban ni, dalam kalau yang kita selalu dengar lah, kebiasa pasal korban ni, iaitu surah Al-Kawthar. Inna a'tayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Yang mana Allah dah bagi banyak kita nikmat, kesenangan. Even kalau sekarang ni pun, walaupun banyak antara kita duduk di rumah tapi masih lagi bergaji. Ada yang masih boleh peluk anak isteri dalam keadaan bahagia. Walaupun ada yang hilang kerja, masih lagi macam cakap boleh bernafas, boleh boleh lagi mencari rezeki walaupun tak macam dahulu. Tapi itu adalah nikmat. Tapi bila Allah suruh kita pada hari korban, Allah suruh korban atas dasar takwa kita, takkan kita nak buat tak tahu je. Ini adalah walaupun benda ni adalah satu sunat muakkad, tapi kalau kita betul-betul nak menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang tak terkira ni, dengan satu bahagian lembu. Sekarang ni bukan soal murah atau mahal. Dia adalah soal kita punya kesungguhan nak buat korban ni. Okey, tadi soalan dia apa? Saya lupa. Tak dengar Ustaz. Mohon maaf, mute tadi. Itulah tadi soalan lebih general lah, maksudnya kenapa kita perlu berkorban. Okay. Dan kenapa umat Islam ni disyariatkan untuk melaksanakan korban? Okey. Saya dah dapat agak balik. Okey, itulah korban ni juga adalah satu orang cakap satu syariat dan juga adalah satu rahmat buat orang lain. Korban adalah satu hal antara kita dengan Allah. Tetapi bila kita melaksanakan korban, ada bahagian untuk orang lain. Itu adalah orang cakap rahmat bagi orang lain. Sebab tu kita kena bezakan antara korban dan juga sedekah. Kita korban ni untuk Allah dan sedekah tu adalah itu bahagian, maksudnya pengagihan tu lah. Sebab ada antara ramailah yang customer yang saya jumpa, kita berkorban ni sebab nak sedekah ke orang. Tapi sebenarnya itu adalah perkara kedua. Yang perkara pertama adalah kita punya rasa takwa kita kepada Allah tu. So, kita nak buat korban tu, kesungguhan kita tu. Yang kedua tu adalah rahmat Allah. Maksudnya dengan pensyariatan korban ni, rahmatnya adalah daging-daging itu diterima oleh orang-orang yang sepatutnya. Okay. Itu je lah. Baik, terima kasih Ustaz Syarifuddin atas jawapan. Mungkin Ustaz Fidaus ada penambahan dan mungkin ada soalan lah saya nak bagi Ustaz Fidaus sikit berkenaan korban juga. Bagi ada setengah orang miskin kan, dia tanya, adakah kalau dia nak berkorban ni akan menjadikan dia lebih miskin ataupun Allah akan memberikan satu pulangan yang lebih baik apabila dia melaksanakan korban? Mungkin Ustaz Fidaus boleh tambah sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Macam saya katakan di awal tadilah, sedekah ni adalah benda yang paling susah. Sebab kita nak bagi barang milik kita, kita nak bagi barang kepunyaan kita. Ini memang sangat susah lah. Susahnya saya nak, ada orang yang contoh
kita tengok almari dia, berapa banyak baju. Baju dia akan beli setiap tahun. Tapi contohlah baju tu tahun 2016. Saya tanya Ustaz Kemal lah. Baju pertama dia ada baju tahun bila? Baju paling lama. Paling lama. Baju paling lama yang saya masih pakai, baju ketika saya tingkatan 4. Tingkatan 4. Kenapa tak buang? Yo. Saya rasa, tak tahulah, saya ni sebab macam saya cerita dari peringkat awal, saya dah dibesarkan dengan keluarga yang sederhana dan dibiasakan dengan selagi mana boleh pakai, selagi mana boleh guna, guna. Itulah saya punya pandangan peribadi saya lah. Okay, baik. Sebab kita ada nilai sentimental. Sentimental pada barang milik kita tu. Kan? Jadi, ada orang yang memang dia ada satu tabiat dia, dia tak boleh lepaskan. Dia tak boleh lepaskan. Benda milik dia. Oh, saudara Firdaus, kita mengalami masalah internet lagi. Hello, dengar tak? Baik, dengar. Okay. Line dekat sini saya minta maaf lah. Line dekat, kita punya tempat ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Okay. Baik. Jadi sifat sifat yang kita kata dalam diri kita tu, itulah yang Allah SWT nak uji. Maksudnya sanggup tak kita lepaskan benda tu. Sebenarnya Allah SWT ni lebih lagi banyak kita memberi, lagi banyak contoh macam okay, dalam masa yang terdekat ini kita akan menyambut Aidil Adha dan ibadah korban akan dilaksanakan. Jadi pada ketika inilah Allah SWT ingin menguji kita. Sebenarnya kita tidak akan orang kata apa, sebab kita kena ingat satu. Rezeki ni Allah SWT punya. Bukan sebab kita bekerja kuat, bukan sebab kita bekerja siang malam pagi petang, bukan sebab kepandaian kita. Itu hanya asbab saja. Rezeki ini adalah 100% milik Allah SWT. Sebab itulah kalau kita katakan, kita pun kadang-kadang kita pelik. Kita tengok orang ni biasa-biasa je, tak adalah kerja. Kita tengok orang kampung, tak adalah kerja hebat sangat pun, gaji pun tak ada banyak sangat. Tapi semua anak dia boleh masuk universiti. Betul. Tapi duduk KL, rumah mewah, tapi anak tak boleh masuk universiti. Itu kita kata rezeki ni Allah SWT yang punya. Kita buatlah apa saja pun, kadang-kadang orang ni dia rasa sebab dia kerja, sebab dia pandai, sebab dia boleh buat itu, dia boleh buat ini, jadi dia dapat benda tu. Sebab itulah kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sayangnya Allah dekat kita ni, dia tidak akan membiarkan kita orang kata apa, papa ke dana lah tanpa sebab. Kadang-kadang kita kena tengok balik, kekayaan mungkin adalah ujian bagi Allah SWT pada seseorang itu. Kesusahan juga mungkin ujian. Jangan kita tengok, oh kawan tu dia kaya, oh Allah sayang kat dia lebih lah daripada kat kita kan. Kita ni miskin, kita ni sederhana saja, Allah kurang kot sayang kat kita. Tak, bukan. Sebab setiap harta yang dia miliki itu, Allah SWT esok akan tanya satu persatu, satu persatu. Katakan dia ada orang kata apa, dia ada 10 kekayaan lah. So setiap satu kekayaan tu Allah akan tanya. Kalau kita ada satu saja kekayaan, Allah tanya satu saja. Jadi tak teruk lah kita jawab. Kan? So kalau lagi banyak kita ada, lagi banyaklah kita akan dipersoalkan, lagi banyaklah kita akan dipertanggungjawabkan tentang harta-harta yang kita ada tu. Jadi janganlah takut bagi yang kurang berkemampuan. Saya suka berkongsi macam mana kita kata kita kawan-kawan, macam mana kita nak buat dalam ibadah korban ni. Kita berkongsilah, mungkin katakan tahun ni kita tak cukup, tapi kita nak buat juga korban. Kita bagilah seberapa banyak yang kita mampu, yang kita ada. Mungkin satu bahagian berapa apa Ustaz Sarifuddin dekat Izi Korban? 320 satu bahagian. 320. Wah, 320 kan. Katakanlah tak mampu. Tak mampulah, tak mampu sangat. Mampu RM1 je. Tak apalah. RM1 bulan tahun ini kita bagi RM1, kita kongsi dengan 3 orang kawan kita, okey, kita cukupkan satu bahagian, buatlah. Tak apa, walaupun tak cukup tak apa, sebab Allah SWT akan menilai usaha kita.
kita jangan rasa oh tak cukup, tak perlu buat lah, tak cukup, sebab tak cukup tak perlu buat, tak cukup 300 ni. Ustaz Fidaus, kita hilang lagi, mungkin ada masalah teknikal lagi. Minta maaf. Internet tu okey. Jadi jangan tunggu cukup. Tunggu, orang kata kalau tunggu cukup tu tahun depan tak cukup juga kan. Tahun ni dia ada RM100. Izu korban bagi RM320. Allah, tak cukup lagi RM220. Tak boleh lah. Dia kata tak apalah, aku simpan RM100 ni untuk tahun depan. Saudara, kita tak tahu apa yang berlaku tahun depan. Kan? Esok-esok malam tahun depan, Allah, RM100 yang kita simpan tadi tu dah guna sebab tayar bocor. Allah. Kan, tayar kita bocor. Jadi jangan tunggu. Kalau kita ada banyak tulah rezeki yang Allah kurniakan kita pada tahun ini banyak tu. Silakan. Insya-Allah dengan RM100 tahun ini mungkin tahun depan kita dapat satu bahagian yang penuh. Saya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya nak ulas definisi mampu tu. Sebenarnya definisi mampu tu pun agak mencakap kita boleh hurai lagi. Ada sebab kalau untuk korban ni, yalah, benda ni adalah antara kita dengan Allah kan. Sebenarnya bukan definisi mampu tu yang kita nak ni, kesungguhan kita sebenarnya. Betul. Cuba bayangkan benda ni, kita jangan ambil di luar negara lah, kita ambil dalam negara lah. Kalau sekarang ni dalam satu bahagian 700 ke 700.5 ke 800 tu kan. Cuba tuan-tuan bayang, berapa bil Astro tuan-tuan untuk setahun? Kalau satu bulan 100, setahun 1,200. Itu padahal itu bukanlah satu keperluan, bukan benda yang bukanlah semua tak bermanfaat. Maksudnya benda tu banyak benda yang lara kat situ. Tapi kalau korban ni, boleh pula kita ni rasa berkira-kira kat situ. Betul. Maksudnya soal mampu tu, itu adalah perkara yang kedua lah. Yang pertama adalah kita punya kesungguhan. Kita nak buat ke tak nak? Itu je. Sebab kita boleh plan sebenarnya tu. Kalau daripada, contohnya daripada bulan 12 sampai nak korban tu, kita boleh kumpul kalau nak buat di dalam Malaysia. Sebenarnya kalau untuk rakyat Malaysia yang bergaji biasalah dalam 2000 ke 2000, 1,500 ke 2,500, sebulan kumpul dalam 100 ataupun RM50. Kalau dalam masa setahun, insyaAllah cukup untuk satu bahagian. Tapi itulah kita nak tengok benda tu sebenarnya, Allah sungguh tak? Allah tunjukkan korban ni adalah sebenarnya kesungguhan sebenarnya. Betul. Dan saya nak tambah juga, mungkin ya macam Ustaz Fidaus dengan Ustaz Syarifuddin beritahu tu betul. Kalau tak mampu 100, kita kongsilah dengan isteri. Isteri 50, kita 50 setiap bulan. Dan kalau yang dah ada anak besar-besar, mungkin kongsi sama-sama dengan anak-anak. Kongsi, okey, anak sulung. Kalau ada 4 anak, 4 anak. Tambah isteri dengan suami, 600. Tak cukup tu, tambah lagi. Saya rasa itu antara tips-tips dan pandangan yang sangat baik untuk masyarakat kita, khususnya untuk melaksanakan korban lah, untuk pada tahun ini dan pada masa-masa akan datang. Jadi kita sudah pun melalui banyak sesi untuk pada malam ini, dan soalan-soalan yang dijawab daripada pihak panel pun sangat menarik dan sangat dipahami oleh semua panel-panel. Okey, kita mungkin sebelum kesimpulan, kita nak buka lah kepada, kalau ada soalan yang ditujukan ni, mungkin daripada panel kita mungkin boleh menjawab, mungkin boleh tunjukkan balik soalannya tadi. Salam, saya nak tanya soalan, kalau kita bagi sumbangan, penerima itu menjual hasil sumbangan, apakah hukumnya? Soalan kepada Sahibus Samaha, Syekh Firdaus Syatir Al-Karyangi. Silakan. Saya ringkas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan dia macam mana kalau sumbangan tadi tu dijual. Dia sebenarnya
bagi pihak kita lah, bagi pihak kita NGO yang memberikan sumbangan itu, kita dah laksanakan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah sampaikan hasrat orang yang menyumbang melalui kita kepada si penerima. Itu adalah tugas dan tanggungjawab yang kita kena sempurnakan. Jadi bab dia nak jual ke tak nak jual ke, itu bab diri dia lah. Maknanya kadang-kadang saya tak naklah kata kita kata mungkin orang yang terima ini tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, katakanlah dia terima beras. Jadi dalam rumah dia tu, sebelum kita bagi beras kat dia tu, tiba-tiba adalah hamba Allah lain datang bagi beras 10 kampit kan, 10 kilo. Dalam rumah dia tu 10 kilo, 10 kampit, 100 kilo ada rumah dia. Mungkin dia nak ambil kita, beras yang kita bagi tu dia nak jual kepada orang lain. Mungkin ada orang yang tak mampu di kawasan dia juga, mungkin dia dapat, mungkin dia boleh jual dengan harga yang lebih murah ke, itu wallahualam, itu kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah saya suka berkongsi dengan sahabat-sahabat semua bahawa jangan terlalu sangat berfikir tentang perkara tu. Kita terlalu sangat berfikir penerima tu nak jual ke tak nak jual ke apa ke. Yang penting benda dah sampai kepada dia, hasrat orang yang memberi sumbangan kepada kita pun dah capai. Dia nak buat apa dengan barang sumbangan dia tu, itu hak dia. Sebab dia dah dapat. Barang tu hak dia. Dia nak jual ke, dia nak buat apa, tak ada masalah. Mungkin dia jual tu dia boleh dapat duit. Mungkin dia tak perlu. Barang yang dia dapat tu mungkin dia tak perlu. Dan barang yang dia perlu adalah pampers. Contohlah dia ada anak kan, kat rumah kan. So kita tak bagi pampers. Hari tu kita bawa Milo, beras dan sebagainya bagi kat dia. Sedangkan dia tak ada pampers untuk anak dia. So dia pun fikirlah. Makan mungkinlah macam Ustaz Kemal katakan tadi, mungkin dekat belakang rumah dia ada kayu ubi ke, dia boleh masak kan. Ubi kayu dan sebagainya dia boleh masak apa semua. So dia kata perlu sekarang ni bagi kita adalah pampers anak dia. Jadi dia pun ambil Milo dia tu pergi. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu sebab barang tu hak dia. Hak dia terpulang, dia nak buat apa pun. Cuma janganlah kita dapat barang bantuan tapi dengan izin lah, dengan izin. Kalau kita nak menukarkan barang tu, mungkin kita tanya dia, mungkin kakak kami bawa barang ni, kakak perlu tak? Ataupun kakak perlukan barang lain. So mungkin di situ mungkin kita boleh mempertimbang. Kalau kita mungkin tukarkan barang yang kita ada tu dengan barang yang dia perlu, itu tak ada masalah. Tapi selepas barang itu dah bertukar tangan, dapat kepada individu yang menerima sumbangan tu, jadi saya kira itu bukan lagi tugas kita dan itu adalah hak dia, dan dia boleh buatlah apa saja dengan barang sumbangan tu. Terima kasih. Mungkin Ustaz Syarifuddin ada penambahan sikit untuk soalan tadi. Saya boleh bersetuju lah. Maknanya saya betul lah apa yang Ustaz Firdaus cakap tu, betul lah. Apa yang kita dah bagi tu, itu kita dah jalankan amanah kita, itu satu. Dan apa yang penerima tu dah terima, itu adalah hak dia. Dia nak buat apa, itu terpulang kepada dia. Baik-baik. Maknanya kadang apa yang Ustaz Firdaus cakap tu betul lah. Maknanya ada penerima, dia tak memerlukan barang yang kita bagi. Yang kita bagi, kadang dia lebih perlukan pampers, susu. Atau mungkin ada orang tua mungkin yang memerlukan makanan-makanan kesihatan untuk orang tua. Jadi saya kira soalan tadi sudah terjawab dan kita nak masuk pada kesimpulan dan ingin menutup bicara kita pada malam ini. Jadi kita dah berkenalan, kita dah memahami soal bagaimana tangan itu memberi, bagaimana sedekah itu memberi satu kebaikan kepada peribadi dan juga kepada masyarakat. Kita nak tutup bicara kita pada malam ini, mungkin kita nak bagi ruang kepada panel kita memberi kesimpulan bahawa tangan yang memberi sedekah itu adalah satu kebaikan yang sangat baik untuk ummah, sangat baik untuk diri dan keluarga. Mungkin dipersilakan untuk Syarifuddin dulu menutup insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau bagi pandangan saya lah, kalau kita tak mampu nak memberi dari segi harta ataupun daripada segi wang sebelah, kita cuba memberi daripada segi positivity,
Maksudnya kita kalau macam sekarang ni dalam kerja-kerja kebajikan, kita cuba untuk membantu, walaupun benda tu bukan daripada kita. Maksudnya harta tu, sumbangan tu bukan daripada kita, tapi kita cuba untuk membantu orang lain terima sumbangan tu. Itu sebab definisi tangannya memberi ni pun sebenarnya besar. Satu adalah penyumbang tu sendiri, lagi satu adalah yang menyampaikan tu sendiri. So dia dalam satu komuniti. Ada yang beri, ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Tapi yang terbaik adalah yang memberi itulah. Maksudnya kita dalam memberi, kita punya sebahagian daripada harta kita, yang kita, yang seperti Ustaz Firdaus cakap tadi, sebenarnya kita dalam sebahagian daripada harta kita ni ada hak orang lain, yang mana kita kena, kita kena cuba kongsi kita punya kegembiraan daripada apa yang reward yang kita dapat tu. Kita cuba share dengan orang lain, InsyaAllah kita akan lebih bahagia sebenarnya. Bukannya harta tu sebenarnya yang memberi bahagia, tapi apa yang kita kongsi tu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Syarifuddin. Untuk Ustaz Firdaus, mungkin penutup, tambahan juga saranan dan juga sokongan kepada aktivis-aktivis ataupun para-para da'i yang turun kepada masyarakat, untuk supaya mereka lebih tabah, redha, sabar dan lebih berbakti kepada masyarakat. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita tengok balik lah, kita tengok balik tujuan kita ni dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi ni. Yang pertama, kita nak memakmurkan muka bumi ni, dan kita menjadi khalifah lah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'ala ra'iyati. Maksudnya kita ni, Allah SWT esok akan tanya kita. Saya ambil macam ni lah, saya ni tak baik, saya ni tak banyak sangat buat amal ibadat. Kita kata nak bangun semayang tahajud setiap malam ke, kita tak mampu kan. Tambah-tambah sekarang ni euro pula kan. Jadi kita tak mampu untuk nak istiqomah, nak buat satu benda-benda kebaikan ataupun satu amal ibadat tu, kita tak mampu. Tapi buatlah apa kerja yang kita, yang boleh menggembirakan kita dan juga boleh menggembirakan orang lain. Dan itulah yang saya lakukan apabila saya meletakkan jawatan di universiti sebagai seorang pensyarah dan berkecimpung dalam dunia, orang kata apa, dunia tolong-tolong orang ni kan. Jadi sebenarnya dia adalah satu dunia yang baru bagi saya. Dunia yang baru, seronok kita untuk berjumpa dengan orang, seronok kita berkenalan dengan orang. Dan sebenarnya Allah SWT ni dia akan berikan kegembiraan kepada hati kita ni setelah mana kita melihat orang lain gembira. Kita takkan gembira kalau kita banyak duit. Sebab apa? Ya, mungkin kita banyak duit tapi kita tak ada kawan. Mungkin kita banyak duit tetapi tak ada orang lah yang nak bersama-sama dengan kita kan. So kita akan rasa lonely, kita akan rasa sunyi. Tapi kalau dalam kita menjalankan kerja-kerja dakwah ni, kita ada kawan-kawan, kita ada teman-teman yang seperjuangan dengan kita, teman-teman yang berkongsi minat dan juga berkongsi aspirasi dengan kita ni, saya kira itu satu benda yang sangat bagus. Dan dahulunya apabila saya bekerja di universiti, kita rasa macam okey cukuplah, okey time dah cukup, sebab kita di universiti kadang-kadang kita tak ada cuti, Sabtu Ahad pun kita mengajar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa penat dan sebagainya, dan sometimes tu kita rasa malas nak pergi kerja dan sebagainya. Tapi apabila saya turun ke medan ini, surprisingly kita tak pernah merasakan kepenatan tu. Ya, memang kita penat turun untuk menyentuni orang, untuk menyampaikan sumbangan dan sebagainya. Tetapi esok kita bangun dengan dengan semangat yang baru, kita bangun dengan azam yang baru. Sebab apa? Sebab kerja ini sebenarnya kerja yang mulia, kerja ini kerja yang baik, kerana kita menolong orang dalam kesusahan, kita menolong orang dalam kesempitan. Dan insya-Allah saya berpegang kepada kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kan? Jadi itulah yang saya cari sebenarnya. Saya mencari
keseronokan dalam bekerja. Jadi kita datang ofis, kita turun ke lapangan untuk buat kerja pun kita tak rasa stres. Dan lagi ramai kita kenal orang, lagi ramai kita tengok kerana orang lebih bersyukur kita dengan apa yang kita ada. Jadi saya menyuruhlah kepada rakan-rakan di luar sana bagi yang ingin untuk bersama-sama dengan NGO kami Anak Kedah bagi anak-anak di negeri Kedah. Jadi boleh pergi ke Facebook kita, kami Anak Kedah, dan boleh DM di situ. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin berikan sumbangan kepada kita pun, kita sangat alu-alukan. Semoga dengan apa yang kita ada ni kita dapat berikan yang terbaik, sebab kita tak tahu esok mungkin bukan hari kita, dan kita juga memerlukan bantuan daripada orang, dan kita mengharapkan yang terbaiklah untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel-panel kita pada malam ini, Ustaz Syarifuddin daripada Yayasan Izzi Prihatin dan juga Ustaz Firdaus Syatir daripada kami Anak Kedah. Jadi saya kira itu sahaja untuk pada malam ini, yang mana soalan-soalan apa yang telah terbuku di dalam persoalan-persoalan kita berkenaan tangan yang memberi, berkenaan sedekah, telah dikongsikan, telah diulas dengan baik oleh panel-panel kita. Jadi kepada penonton yang baru sahaja menonton, nanti boleh melihat semula tontonan kita pada malam ini. Dan saya ingin menutup, sebelum penutup ni, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Di antaranya seorang yang mengeluarkan sesuatu sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi mudah-mudahan segala perkongsian kita pada malam ini berkenaan tangan yang memberi akan memberi banyak manfaat kepada kita, pada ahli panel, pada saya dan juga kepada semua penonton-penonton yang menonton rancangan siaran langsung bicara santai kita pada malam ini. Dan saya ada sedikit iklan untuk pada hari esok pagi, insyaAllah Dawah Backpacker Malaysia akan mengadakan satu lagi slot bicara santai pada 9 pagi yang bertajuk Ada Apa Dengan Syam, Ardu Syam, yang mana mengapa kita perlu ambil tahu terhadap Syam. InsyaAllah panelnya kita bawakan daripada Ustaz Abdul Samad daripada Hilal Ahmar Indonesia, Persatuan Bulan Sabit Merah Indonesia, dan juga saudara Fadil Yusni, beliau daripada Pegawai Hak Ehwal Antarabangsa MAPIM. Dan insyaAllah pada petang esok kita ada satu slot lagi yang bertajuk Ngeteh Petang. Slot petang lah, insyaAllah kita ada Nikah PKP, Rahmat di Sebalik Musibah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk bersama-sama, terutama golongan wanita lah yang berminat sangat lah isu-isu berkenaan nikah-nikah ni, diorang takut sangat kalau suami dia sangkut pada PKP ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira itu sahaja untuk pada malam ini, dan sesiapa yang ingin berkorban boleh rujuk kepada Dakwah Pekan Malaysia, boleh rujuk kepada Izi Korban, dan juga boleh merujuk untuk anak-anak Kedah, boleh merujuk kepada kami Anak Kedah untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut. Yang mana Aidil Adha, Raya Haji tak lama lagi, dan mungkin kita boleh sama-sama menjalankan syariat Allah dalam kesungguhan kita untuk menjalankan ibadah pelaksanaan kurban pada tahun ini. Saya kira itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel. Saya akhiri ucapan kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.